Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini dokter kita kembali hadir menyapa pemirsa di rumah. Kita akan berbagi seputar tips kesehatan dan informasi mengenai demam tifoid secara lebih lengkap tentunya hari ini bersama dua narasumber kita. Sebelum itu, untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa langsung nih di laman Instagram kita di @tvribengkulu di postingan terbaru dokter kita. Sudah ada hari ini dua dokter kita akan berbagi informasi mengenai demam tifoid, oke? Yang pertama sudah ada Dr. Else Gembitasari. Halo dokter. Halo. Sehat dok hari ini dok ya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat dok ya? Iya. Dan selanjutnya ada Dr. Junia Ariani. Gimana dok Karina Rindok? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Hari ini kita akan membahas mengenai demam tifoid dok ya. Oke. Okay. Mungkin ini bagi beberapa orang ada yang belum tahu sebenarnya demam tifoid ini ada apa dok ya? Nah, mungkin Dr. Else gimana dok? Demam tifoid ini seperti apa sih dok? Iya. Sebenarnya harus diluruskan dulu. Jadi memang di kalangan kita banyak yang bilang demam tifoid ini adalah demam tifus. Namun di kenyataannya demam tifus sama demam tifoid ini adalah dua yang berbeda. Hanya saja kita banyak yang bilang demam tifoid ini adalah demam tifus. Sebenarnya demam tifoid itu yang akan kita bahas ini itu adalah disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratypi. Dia ada beberapa jenis salmonellanya seperti itu ya. Sekali lagi karena bakteri. Namun kalau demam yang tifus itu sebenarnya ada lagi demam yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia biasanya. Itu disebabkan oleh kutu, tungau dan lain-lain. Hanya saja di Indonesia kita kebanyakan memang demam tifoid daripada demam tifus. Biasanya kalau demam tifus ini dia lebih banyak di negara-negara di sekitar Afrika seperti itu ya. Memang sangat hampir tidak ada di Indonesia seperti itu. Jadi sekarang mulai hari ini harapannya masyarakat itu bilangnya kalau demam yang sering terjadi di kalangan masyarakat itu demam tifus itu adalah demam tifoid ya. Jangan sampai nanti kalau ujuk-ujuk ke luar negeri kita bilangnya demam tifus, nanti orang luar negeri salah sangka, oh demam tifus yang disebabkan rickettsia, padahal kita mau bilangnya demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Sudah begitu kondisi lingkungan juga berpengaruh dok ya kalau di tifus ya, ya. Itu juga kan di tifoid. Nah, dokter Junia, sebenarnya kalau untuk tifoid ini bisa menyerang di kalangan usia berapa saja dok? Oke, untuk tifoid ini sendiri dia bisa menyerang ke semua usia. Kenapa? Karena yang diserang itu kan sistem ya, terutama sistem pencernaan. Jadi hygiene, kemudian apa yang kita konsumsi, lingkungan, itu mempengaruhi sih. Jadi semua usia bisa terkena. Dan itu sangat sering ya kita dengar, batuk demam dikit, sedikit batuk demam, tifus. Padahal dia yang dimaksud itu demam tifoid dan belum tentu juga demam tifoid karena ada kriterianya dan masa yang panjang untuk inkubasinya, nanti kita jelaskan di belakang. Menarik sekali dok ya, hari ini kita akan bahas lebih lengkap tentunya mengenai demam tifoid ini. Nah jadi untuk pemirsa di rumah jangan sampai terlewat ya, karena nanti kalau terlewat nanti terputus informasi yang disampaikan. Betul. Langsung saja langsung ke Salindia, dokter Junia boleh dok? Oke, kita mulai. Oke, ini demam tifoid ya judulnya. Berarti ada demam yang namanya tifoid, penyebabnya nanti kita jelaskan. Oke. Next. Nah, demam tifoid ini sendiri apakah banyak terjadi di provinsi kita, Provinsi Bengkulu? Lumayan banyak begitu. Kemudian apakah ini saling menular? Ya, bisa menular, tapi bukan dengan seperti virus ya, antara kontak droplet itu bukan, karena memang ada hubungannya dengan sanitasi. Oke, definisinya demam tifoid itu penyakit sistemik yang ditandai dengan demam dan nyeri perut yang diakibatkan oleh penyebaran kuman yang namanya Salmonella typhi atau Salmonella paratypi. Nanti dicek labor pun indikasinya akan banyak tuh hasilnya, jenis-jenisnya. Itu dokter yang bisa membaca. Terkadang masyarakat lihat ada angka aja itu ini positif. Padahal ada angka-angka tertentu yang baru dibilang itu positif tinggi, positif rendah. Kriterianya berarti dok ya? Betul. Nah ini intinya dia menyerang ke saluran pencernaan. Nyeri perutnya bisa karena terlalu sering diare atau konstipasi. Konstipasi itu sulit diare.
sulit buang air maksudnya. Jadi gejalanya itu bisa berbeda antara tiap orang. Kemudian manifestasinya bisa ringan, bisa berat di setiap orang. Apakah bisa sembuh? Bisa. Apakah bisa menyebabkan kematian? Juga bisa. Terutama penanganan yang terlambat yang sudah menyebabkan komplikasi ke organ lain, bukan hanya pencernaan saja. Itu nyeri perutnya di bagian sebelah mana biasanya, dok, kalau untuk yang terserang tifoid ini? Biasanya dia menyerangnya itu di mukosa usus. Jadi secara keseluruhan usus kita itu bukan ususnya yang nyeri, tapi karena terinfeksi bisa nyerinya karena diare atau nyerinya karena sulit buang air. Nyerinya seperti itu. Biasanya disertai juga dengan gejala lain, gejala saluran pencernaan, bisa mual muntah begitu. Karena dia menyerangnya awalnya nanti ke saluran pencernaan, masuknya kan lewat fekal ya, lewat fekal oral, masuk ke lewat makanan begitu. Oke, okay, next. Oke, okay, epidemiologinya nih. Jadi ini ada surveillance ya. Ternyata tahun 1990 itu udah lama banget ya, frekuensinya 9,2 per 10.000 penduduk itu menderita demam tifoid. Kemudian 94 meningkat. Kemudian di RS pun kalau kita lihat datanya setiap tahun itu terjadi peningkatan kasus begitu. Padahal kalau kita teliti harusnya semakin maju zaman kan, semakin hygiene kita harusnya semakin baik. Kemudian kualitas hidup kita juga semakin baik. Tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan kejadian tifoid ini. Kejadian tifoid ini akan tetap tinggi begitu. Mungkin kurang banyak, kurang lebih dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk kita kan yang semakin banyak. Jadi angkanya akan tetap akan semakin besar begitu. Nah, insidennya bervariasi di tiap daerah. Biasanya daerah-daerah tropis, daerah-daerah pesisir pantai itu kejadiannya cukup tinggi begitu. Terutama dengan udara yang seperti di kita di Bengkulu ya, panas hujan, kemudian hygiene-nya beberapa tempat itu memang belum maksimal begitu. Jadi memang penularannya akan lebih cepat dibandingkan tempat yang hygiene-nya yang penduduknya yang lebih jarang, hygiene-nya lebih bagus begitu. Semakin rapat itu semakin tinggi kemungkinan terjadinya demam ya penularan gitu. Nah, di daerah rural itu 157 per 100.000 dan urban itu 760 sampai 810. Jadi kejadiannya baik di rural, pemukiman padat, pemukiman yang jarang itu kurang lebih tetap tinggi ya. Oke. Next. Oke. Nah, di demam tifoid ini sendiri nanti akan ada banyak komplikasi. Sedang, ringan, berat, atau yang bisa sembuh sendiri itu ada. Nanti akan kita jelaskan di belakang ya. Ini penyebaran demam tifoid di dunia, kita lihat ada 3 warna nih. Warna yang kuning ya, kuning muda itu endemik, dulu daerah endemik. Yang merah itu malah dilaporkan udah ada resisten strain yang resisten terhadap pengobatan begitu. Kalau yang warna kuning multi drug resistant, berarti selama ini kadang penggunaan antibiotik yang tidak tepat dengan cara yang tidak benar, dosis yang penggunaan yang tidak cukup itu bisa menyebabkan resisten terhadap obat. Jadi saat dia sakit diberikan obat itu tidak mempan lagi. Makanya saat pasien datang kita selalu berpesan, ibu ini obat yang untuk meringankan gejala, ini obat antibiotiknya. Antibiotiknya tolong dihabiskan dengan waktu sekian-sekian, dosis tepat, waktu minum tepat, dan cara minum yang benar. Kenapa? Sebenarnya agar kita berusaha tetap berada di level antibiotik yang paling rendah dulu nih, first line-nya, agar nanti kalau memang terjadi lagi atau terkena penyakit yang sama, masih mempan tuh obat-obat yang seperti di awal kita konsumsi begitu. Karena udah banyak sekarang dia udah minum obat beli sendiri akhirnya tidak, saat dia datang diberikan obat yang level paling bawah begitu, dia tidak mempan lagi, harus naik akhirnya kadang sampai di titik obatnya itu sudah sulit ditemukan di Bengkulu. Berarti kita memang harus ini, dok ya, kalau untuk konsumsi obat tuh sesuai anjuran dokter ya. Betul. Sampai kita mengonsumsi obat nanti bahwa dosisnya tidak sesuai dengan apa yang kita sakit saat itu. Nah, kita akan bahas lebih lengkap lagi hari ini, dok ya. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lengkap lagi mengenai demam tifoid ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito.